Ngaku jadi tukang cuci piring, Santika Fauziah pacar Sule ternyata punya profesi mentereng. Acara pernikahan Rizky Febian dan Mahalini tak hanya dihadiri oleh para sahabat. Pacar terbaru Sule, Santika Fauziah nampak hadir di acara tersebut. Bahkan Santika hadir dengan mengenakan pakaian yang senada dengan pihak keluarga. Santika tampil dengan kebaya bernuansa ungu dipadukan kerudung dengan warna yang serasi. Sayangnya, tak semua menyambut kehadiran Santika dengan baik. Ada yang justru mempertanyakan statusnya dengan komedian berambut pirang tersebut. "Situ, siapanya Kang Sule?" tanya seorang warganet. Pertanyaan itu tampaknya tak diabaikan oleh Santika. Perempuan berdarah Sunda itu justru memberikan jawaban yang menohok untuk warganet yang mempertanyakan statusnya. Ketimbang mengungkapkan hubungan asmara mereka, Santika menyebut bahwa dirinya hanya seorang tukang cuci piring. "Aku Kang Cuci Piring Kak. Alhamdulillah dapat kerja sampingan," tulis Santika di Instagram. Namun tentu saja, itu bukan pekerjaan asli dari Santika Fauziah. Lantas, apa pekerjaan asli dari pacar Sule ini? Soal pekerjaan pacarnya, Sule pernah buka suara. Ayah dari Rizky Febian itu menegaskan bahwa Santika tidak berkarir di dunia hiburan. Menariknya, Santika adalah seorang pekerja kantoran. Sule pun menampik dugaan bahwa Santika adalah seorang selebgram. Adi awalnya itu, dia kerja di kantoran. Jadi kalau misalkan media bilang bahwa Santika Fauziah TikToker atau selebgram, bukan. Dia pekerja kantoran, jelas Sule. Ada kabar bahwa Santika sempat bekerja di Bank Mega Bandung pada tahun 2012. Namun kabar itu belum dikonfirmasi baik olehnya maupun oleh Sule. Saat ini Sule dikabarkan sudah resmi menjadi kekasih Santika. Namun tidak diketahui kapan hubungan mereka bakal naik ke pelaminan.